Halo guys, sudah sangat malam ya. Maaf ya, aku tadi nggak tepat waktu, nggak jam 12.15. Soalnya tadi aku ke lockout guys. Halo, kalian masih bangun kah? Masih bangun kah? Maaf ya guys, malam-malam. Halo. Aku hari ini minum susu hangat. Dadah. Enggak guys, maaf banget. Sumpah aku enggak. Aku tuh tadi, jadi aku tuh ke lockout. Jadi kayaknya mungkin aku habis update IDN Live kali ya. IDN, aplikasi IDN. Jadi kayak ke lockout gitu, jadi aku harus masuk lagi gitu. Gak tau deh, pokoknya kayak ke lockout aja. Terus ya udah. Kasih ya. Halo Livia, halo. Oh, aku malu banget sumpah. Ini kan tadi kan aku sebenarnya kayak gini ya guys tadi pas show. Cuman aku tuh tadi ini tuh rambutnya enggak segini gitu loh. Tadi tuh jadi aku pas pulang di perjalanan aku pakai topi kayak. Aku tadi kan perjalanan kayak 1 jaman gitu kan. Terus udah gitu, itu tuh bayangin aja poni aku ke tek gitu kan, makin lepek, sumpah. Tuh, jadi kayak gitu. Maaf ya, tadi aku pakai topi. Sebenarnya guys, aku mau unboxing gift. Jadi ini aku ada gift. Kayaknya 4 giftan gitu deh. Aku mau unboxing. Oke. Tapi bagus kan? Emang bagus deh pokoknya. Emang poni jaket itu bagus banget. Oke guys, aku mau unboxing gift. Tapi aku ada 4 gift nih. Kalian mau yang mana? Bentar. Nih. Jadi maaf guys. Nah, jadi ada warna hijau, ada warna biru, terus ada kuning. Aku suka deh kalau contohnya ada yang tote bag-nya batik gitu. Kalian mau yang mana? Kayak yang tadi coklat berarti ya. Ada hijau, biru, kuning, coklat. Biru. Oke. Biru ya. Dari Kak. Itunya mana ya? Aku sebenarnya belum buka sih, guys. Coba. Tapi ada fanletternya buat aku. Wow, warnanya biru guys. Ini bisa dibilang surat perpisahan guys. Oh, so sad. Makasih ya kak. Makasih kakak. Kak siapa ya? Kak Aldi Rizky. Terima kasih kakak. Yay, aku dikasih ini guys.
Coba kita unboxing ya. Kita unboxing ya. Sedih banget. Kalian ternyata masih pada melek ya jam segini. Aku kira tuh masih pada masih udah pada tidur, udah pada bangun. Dadah Doraemon. Ada tulisannya Fat Cat. Wash your face with foam clothes. Take a walk with the gentle breeze. So cool. Keren. Nanti aku pakai ah. Lucu banget. Terus ini kayaknya sama deh. Coba lihat ya. Oh ini warna hitam guys. Ini warna hitam. Tuh ini warna hitam. Kalau yang ini warna biru. Kelihatan gak sih bedanya? Kelihatan lah ya. Iya dong. Yang sama guys, Fat Cat. Ih lucu. Makasih Kak Disco. Apa sih itu namanya? Makasih Kak gift-nya. Dari Kak Adi. Terima kasih Kak. Nah, terus kan mau yang kuning, hijau atau yang coklat, guys? Kuning. Boleh. Kuning ya. Dari Kak Lasantuy. Oke. Dari Kak Lasantuy. Wah, apa nih? Lucu, guys. Warnanya warna-warni. Lucu banget. Cie. Baju barunya udah sampai. Ada ini guys. Gara-gara aku ini guys, liatin face-nya Nacia. Lucu banget, makasih ya. Bukannya mana sih? Berarti aku kembaran dong sama Nacia. Nacia, jangan marah-marah sama aku dong. Ini kita kembaran. Lucu banget. Sumpah. Ini bagus banget. Sumpah guys. Ini lucu banget. Guys, lucu banget. Outfit. Parah guys, aku waktu itu bukan bilang Nacia kayak tukang parkir, bukan. Ayo mah. Pokoknya gitu deh. Bukan celemek guys, ini emang kayak emang face gitu loh. Enggak, aku enggak menghina dia loh, parah banget. Ih, lucu banget. Rasanya mau batuk. lucu banget sumpah. Aku harus bilang sama aku. Ini lucu banget. Aku tuh kalau contohnya kayak gift gitu, biasanya kan mama aku suka lihat kan. Terus kayak yaudah. Kadang kalau contohnya baju yang lucu-lucu, kata mama, ih lucu banget ini gitu. Terus kadang aku biasanya unboxing depan mama aku sih biasanya. Cuma ini aku lagi unboxing bareng kalian, nanti aku bilang ke mama aku. Ini lucu banget. Beneran, gak bohong. Parah banget mau parkir di mana. Parah banget. Ini bagus kok, bagus sumpah. I love it so much. Aku nanti ini deh chat apa Nacia, kita kembaran pakai bajunya. Oke. Lanjut kali ya. Ini baju barunya Levi.
harus suka sama baju barunya. Aku suka banget, apalagi ini warna ungu gitu, lucu deh. Aku juga suka ini tuh warna lucu aja gitu. Oke, mau warna hijau atau warna coklat guys? Parah banget tinggal nyari priwitan, jahat sumpah. Sumpah jahat banget sih. Pokoknya kakaknya ya gitu deh, aku capek. Ini dari Kak Arkan. Oke. Ini baju juga warnanya hijau, gara-gara aku suka pecel lele warna hijau ya guys ya. Tuh pecel lele sampai kapan sih guys? Ya ampun, aku kesian tau gak sih? Kesian sumpah. Memang sih aku tantangin, tapi kayak aku tuh enggak ngira bakal jadi pecel lele. Itu fanbase aku tuh sumpah sedih banget sih. Tapi enggak apa-apa deh. Thank you for Ini lucunya warna hijau. You could never be us because you aren't us. Ya deh, aku enggak jadi kalian. Siapa kalian itu ya? There are many people just like us, people just like us. Walk, talk, and act like us, and just might be the next best thing, but not quite us. Wow, keren guys. Ini kalian lihat deh belakangnya. Aku suka desainnya simple but elegant. Keren. Itu hitam. Ya hitam, tapi ada warna hijaunya. Karena abis emang bisa suka nonton detektif Conan. Enggak sih. Pasti gara-gara aku ini kan komen diculin. Enggak guys. Aku tuh cuma tahu aja sih. Tangan kanannya kenapa guys? Enggak guys, enggak kenapa-napa sumpah. Sumpah enggak kenapa-napa. Apa? Enggak. Aku minum susu hangat ya ini guys. Parah banget sumpah. Minum dulu. Kalian minum ge. Ini lengan aku kenapa? Enggak kenapa-napa. Mana sih aku nyari sumpah. Enggak ada. Tuh. Enggak mau. Jadi pamer. Enggak, aku mah enggak ada. Aku mah enggak ada. Apalagi nih, enggak ada, guys. Masih gedean kalian, guys, ototnya sumpah. Pasti kalian ya gitu deh. Next, ini terakhir apa ya guys? Oh ya, ini yang coklat ya guys ya. Dari kakak Bulan Huy. Terima kasih kak Bulan Huy. Terima kasih buat kak Aldi, kak Arkan, kak Alasantuy, sama kak Bulan Huy. Wow, ada fan letternya. Oh, lemak doang, sepipi juga. Ntar pipi aku berotot, jangan heran lo ya. Ntar aku udah miwing tiap hari lo guys nih. Ini miwingnya paling sejam-sejam doang. Ini udah begini nih, apalagi aku kalau miwing tiap hari 24 jam coba. Okay. Hi Michelle. Okay, hi Michelle. Dia jatuh. Bentar. Oh, makasih. Lucu banget. Makasih Kak Bulan Huy. Kata Kak Bulan Huy, ini apa? Congrats ya MV-nya. Makasih ya kakak.
ya kakak. Oh jadi kakaknya ngasih aku topi. Ini topi, kok kayak banyak gitu sih? Bisa ukuran baju kamu apa? Nanti ini deh, kamu ukur-ukur sendiri coba ya. Dari foto aku. Ini lucu banget. Aku suka tahu topinya. Demi apa sih lucu banget. Lihat. Kayak apa ya? Ini apa ya namanya? Aku ih parah banget. Ih parah banget. Jahat jahat jahat, aku dibilang XXXXL. Bagus deh. Aku suka banget. Ini keren, kayak skena banget gak sih? Kayak aku bakal jadi anak skena deh. Kayak lagunya mati, baru sadar. Bisa guys caranya ukur di foto. Aku pernah lihat orang ukur di foto dengan foto ya. Ih, kok gini rambut aku? Woi, Barney, apa sih? Kamu suka pakai? Suka aja, aku mah orangnya dia kasih apa aja juga suka, guys. Nih. Lihat dulu ini. Ih, keren. Keren deh, guys, aku. Akunya keren loh. Kayak skena banget, sumpah aku mengalahkan semuanya yang ada di yang ada di Gen 12. Gen 12 apa yang paling skena? Keren. Ini ada talinya, ini. Talinya bisa dijanjeng-janjeng, guys. Bisa gini nih. Bisa sambil pamer nih. Gini. Iya, ini topi aku baru. Maaf ya. Aku emang kayak kalau lagi nggak pakai topinya emang diginiin biar enak aja, gampang bawainnya. Terus pas dipakai. Terus dipakai gini kan. Emang keren banget. Makasih ya topinya. Iya, topinya emang bagus sih, emang iya. Terus ini bisa buat apa ya, guys? Buat aku cantolin ke itu ya, gantungan ya. Akunya atau topinya, guys? Topinya lah. Kok ini enggak ada, guys? Ini enggak ada talinya. Enggak ada. Apaan sih kok manggil-manggil alay enggak jelas? Iya. Ih. Mama, aku nanti kalau iniin topinya, guys. Cuci topinya enggak usah pusing, ini tinggal dicantolin aja gitu. Ih, keren ya. Motivasi. Apa sih namanya? Yang gitu deh. Emang keren ya. Aku tadi bingung loh, kok ada ini sih. Yang ini ada ada size M-nya. Oh, aku salah lihat. Kirain itu size M. Terima kasih kakak gift-nya. Maaf ya guys, aku batuk. Maafin aku ya guys. Iya, batuk. Iya, sama-sama. Makasih juga. Kok aku yang sama-sama? Makasih ya kakak buat gift-nya. Semuanya aku suka guys. Suka banget. Apaan sih? Aku gak es terus. Emang suara aku yang buat damage ini. Ya guys, kamu mau bikin aku jadi anak skena? Aku udah skena dari lahir, guys. Tenang aja. Susunya dingin. Apa ya guys?
Ini sendoknya tipis banget ya. Oke, sekian session udahan guys. Ini waktunya. Apain ya? Bentar. Ya, aku tahu ada kumis. Kumis aku putih, maaf ya. Iya. Pengen batuk guys, aku izin batuk ya. Gak ada. Ih, apaan sih? Orang gak ada ininya. Apaan dah? Aku hari ini ngapain aja ya? Kalian tahu ya, aku kata-kata. Aku jujur ya, kayak aku senang sih, soalnya kita kata lagi kan. Terus kayak ya gitu deh, senang aja. Aku terakhir kita kata kapan nih guys? Kalian ada inget gak sih? Aku tuh ya gitu deh, aku kalau contohnya kita kata aku beda banget sama pajama. Kayak pembawaannya emang beda sih setiap lagu dan setiap setlist juga berbeda, tapi kayak cerita dong Levi, gimana selama 7 hari ke belakang ada yang bikin senang atau sedih gak? Minggu ini kebetulan senang terus ya, karena aku kayak apa ya, aku aja bingung kemarin ngapain sih aku. Kemarin tuh apa sih, hari apa sih guys? Ini aku gak mau dong ininya mati, kayak hampa banget hidup aku. Gak ada lagu. Ya kan dulu. Kemarin tuh hari, ya aku benar kan, aku kata 30 Juni guys. Tuh udah lama banget. Iya. Aku. Ah, ini udah ada lagunya. Kok tidak ada suaranya? Aku kebelakangan hari ini sih kayak lebih ini aja sih. Kayak gak tahu, aku setiap hari rasanya tuh kayak senang, happy aja. Terus kayak kalau ada yang hal sulit gitu, aku biasanya kayak ya udah deh jalanin aja dulu, siapa tahu bisa. Lalu kaget. Ditepuk tangannya di detik ke 30-an guys. Ya kalian gitu ya, semoga kalian juga sama kayak aku, kayak kalau cenanya menjalani hari itu ya udah. Tapi bukan yang kayak pasrah gitu sih. Kadang tuh memang aku tuh orangnya yang kayak pasrah gitu, tapi tenang aja. Ya kalian gak boleh kayak gitu sih, lebih kayak ke apa ya, jalanin dulu aja hari ini, besok masih, maksudnya kayak gak usah pikirin hari esok, biar Tuhan yang pikirin hari esok, terus baru nanti malamnya kita bersyukur sama Tuhan buat hari ini. Mau gimana pun jalannya hari ini, tapi gak apa-apa, pasti Tuhan kasih kelancaran buat besokannya gitu. Ih, aku kapan ya kayak gini terakhir kalinya? Keren deh. Aku ya gitu sih orangnya. Berkhotbah. Gak. Aku ya gitu deh orangnya. Maksudnya gak terlalu mikirin sedih atau enggaknya. Gak tahu sih, aku dari dulu gitu. Kayak kalau contohnya ada yang bikin aku sedih, ya udah, oke, biarinin aja. Jangan dipikirin banget gitu. Soalnya kalau contohnya dipikirin banget jadi kayak berantakan deh pokoknya. Gak suka.
cari solusinya, terus udah dengarkan lagu terakhir dari kami. Apa guys? Ya keren banget. Aku udah skena, bikin quotes, rambut poni lepek samping. Emang aku maratu skena. Aku skena banget emang. Makasih ya. Lagunya seneng ya aku. Makasih. Iya. Aku tau gak sih pas kemarin tahu ada Gen 13 itu kan aku nggak tahu ya. Terus udah gitu pas aku buka X ada yang nge-tag aku kan, kayak ini dede baru. Terus ah apa sih gitu, aku cek tuh di X emang ada apa ya. Aku sampe ngulik-ngulik itu, aku lagi hang out kayaknya sama Reji sama Kanaila. Terus udah gitu Reji sama Kanaila lagi kayak shopping gitu lah ya, aku nemenin mereka. Terus udah gitu aku liat Gen 13. Terus aku kaget kan. Terus udah gitu aku bilang ke yang lain, guys, ada Gen 13. Terus kayak, hah? Yang bener. Terus udah gitu, iya, beneran. Nih, lihat. Ah, bohongan kali Levi, kata Kanaila gitu kan. Enggak, beneran. Ini dari tweet, apa, dari ex-nya JKT48 langsung. Terus kayak, hah? Ada Gen 13? Terus kayak, kita langsung mikir-mikir yang kayak, aduh, masa nanti aku dibilang Ci? Aduh, masa nanti kita dipanggil Kak? Terus kita ketawa-ketawaan kayak, kalau contohnya Trisha ngomong, dipanggil Kak Trisha gimana ya? Semua itu lucu banget. Kayak, Kak Trisha. Terus aku juga mikir, aku kan pasti ada yang lebih tua gak sih daripada aku nanti? Pasti. Terus aku kayak, kalau dia bilang Kak gimana ya? Kayak jangan manggil Kak deh. Aku juga kalau dia bilang Kak, aku juga manggil Kak kayaknya. Gak bisa. Sumpah, gak bisa banget. Kayak aneh banget gitu ya. Cilevi. Are you sure? Cilevi. Aku kayak enggak, aku gak mau deh nanti. Mau. Tapi aku penasaran sih guys, nanti bakal ada berapa. Terus apakah banyak, apakah dikit, aku gak tahu. Sumpah, gak sabar kita berkenalan dengan teman baru di sini. Ntar kita perform bareng. Terus kita ngapain ya? Ya pokoknya perform bareng. Oh, lucu deh. Semoga kita bisa berteman dengan baik ya. Yeay. Aku senang, kalian senang kan? Kalian juga. Usia kalian kalau cuman oleng-oleng ya. Aku tandain kalian ya, kalau channelnya oleng-oleng aku masukin nama kalian ke buku hitam yang bernama Death Note. Panik. Kanaila nonton Death Note tahu, sumpah aku kaget banget. Kayak, hah? Seorang Kanaila, aku kira tuh Kanaila kan nontonnya yang kayak romance, terus yang kayak lucu-lucu gitu. Ternyata dia nonton ini juga guys.
apa sih namanya? Iya, itu apa sih namanya? Tadi aku nyebut apa? Death Note, iya. Death Note, terus Tokyo Revenger. Tuh. Terus kalian tahu gak sih? Dulu tuh sempet viral gitu kan Tokyo Revenger. Kayak yang nonton itu katanya bocil. Terus kayak aku ledekin ke Kanela kan. Aku bilang, kamu bocil ya nontonnya Tokyo Revenger. Terus enggak, dia langsung marah. Enggak, aku bukan bocil, kamu yang bocil, kata dia gitu. Terus lah, aku bilang, kamu enggak tahu ya kalau di Indonesia aku langsung bikin cerita, guys. Kalau di Indonesia yang nonton Tokyo Revenger itu bocil. Aku bilang gitu, terus kayak ih, aneh kamu bilang gitu. Dia bilang gitu kan. Terus ya udah kita bertengkar. Enggak canda. Habis itu kita bahas tentang Death Note. Aku tanya Kanaila. Kanaila, kamu suka karakter apa di Death Note? Aku kira kayak contohnya bisa Amane gitu kan ya. Atau enggak Light Yagami, atau enggak kalau dia enggak mau yang jahat ya L gitu. Mentok-mentok gitu kan. Atau enggak siapa ya sih yang itu yang anggota polisinya juga, guys, yang apa ya itu detektifnya itu loh, yang nggak tahu deh, pokoknya itu yang ada di Death Note kan. Nah terus Conan salah, bukan si N, bukan dia, siapa ya aku lupa ya, pokoknya itu kan ya, itu aku juga demen sih. Siapa aku juga lupa tau deh pokoknya. Terus dia gitu, ya udah dong, aku tanya gitu, siapa yang kamu suka. Terus dia bilang apa tau gak sih kamu, dia bilang aku suka Ryuk. Kenapa dia suka sama Ryuk, guys? Terus kayak hah, kamu suka sama kan kalian, kalau yang nggak tahu Death Note guys, yang nggak tahu karakter itu, kalian tulis guys Ryuuk kalau nggak salah ya, ya Ryuuk Death Note. Sumpah guys, aku kaget banget kayak hah, kok dia suka. Terus aku bilang kan, hah, kamu nggak suka L gitu? Enggak, aku suka Ryuk, dia lucu katanya. Ya udah deh, gitu deh. Aku pokoknya shock banget karena dia sukanya sama Shinigami. Shinigami kan. Dia anak emo ya, guys. Dia oh, berarti Kanaila suka sama emo-emo. Ya. I know it. Aku sempet shock aja sih dia sukanya sama. Oh iya. Iya ya, Kanaila kan sukanya main tinggi-tinggi ya. Aku. Oh, ini saatnya, guys. Ini saatnya, guys. Ya udah, besok aku sasak deh kayak ini, kayak si Ryuk deh. Benar, gak mau aku, enggak. Iya. Lah, kok Ryuk shaming? Lah, apaan sih? Kan Ryuk sasak gitu guys modelannya. Keren. Harus dulu orang baik yang tersakiti. Kok berarti namanya siapa? Iya guys, terus apa lagi ya, itu yang aku bikin, yang aku shock aja sih hari ini ya. Apakah aku mirip dengan Ryuk? Aku nggak mau dibilangin mirip sama Ryuk, nggak mau. Tapi serem banget ya kalau jadi Ryuk ya, kayak serem deh. Tapi
Demen deh aku kalau contohnya kayak bisa terbang-terbang gitu. Kayak ekspresinya polos gitu. Kalau ekspresi jadi ria. Ya, masuk, masuk. Masuk. Suka es jeruk anget. Enggak. Itu jawabannya. Ya, itu jawabannya. Tapi ngikutin K-pop grup apa aja? Apa aja ya? Aku lupa lagi. Aku lupa. Aku suka... suka... aespa New Jeans ya. Gimana kalau kita bacain top gifters? Yes, let's go! Dari kakak yang ke-9 ada Kak Fari. Terima kasih Kak Fari. Yang ke-8 ada Kak Rija. Terima kasih Kak Rija. Yang ke-7 ada Kak Rizky Pratama. Terima kasih Kak Rizky Pratama. Yang ke-6 ada Kak Rilens. Terima kasih Kak Rilens. Yang ke-5 ada Kak Nans doang. Terima kasih Kak Nans doang. Yang ke-4 ada Kak Raffi and Reji. Terima kasih Kak Raffi. Mau bersama Reji ya. Oke, oke, oke. Kayaknya Reji lagi tidur deh. Oke, yang ke-3 ada Kak Wulan Hui. Terima kasih Kak Wulan Hui. Makasih juga ya Kak giftnya. Yang ke-2 ada Kak Abimanyu. Terima kasih Kak Abimanyu. Dan yang pertama ada Kak Ajun. Terima kasih Kak Ajun. Bye bye guys. Ya, sakit hati banget diperlakukan seperti ini. Yaudah gitu deh. Ya, makasih ya guys. Tidur guys, tidur sumpah. Tidur guys. Beneran guys, tidur guys. Kalian gak mau ya, emang merijing aku gak nyambung. Siapa bilang nyambung? Cuma tidur ya guys. Bahasa Sundanya tidur apa guys? Apa guys? Cepetan, cepetan. Turu. Hah? Turu mah ini gak sih? Emang turu. Aku trasiswa sama kalian guys. Tidur. Sare. Sarenya sare atau sare? Ya. Gak tahu guys aku. Sare. Oke, okay. Bye bye. Terima kasih guys. Bye bye. Terima kasih ya guys, terima kasih juga ya guys. Gift-giftnya. Bye-bye. Makasih. Bye-bye. Tidur, 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 tidur. Tidur, tidur, tidur.